kita akan live siaran langsung daripada Avenue Hotel. Wih, orang saya tak ramai lah tengok. Hai Nia, hai Milia, hai. Nak pergi mana? Nak pergi Nak pergi mana? Tak boleh, nak boleh. Alina sihat? Milia sihat ke? Tak travel ke? Tak fly ke? Hai semua, selamat malam. Dekat sikit tu, tak nampak muka. Tak nampak muka? Tak. Eh, awak pun tak nampak ke? Tak, tak nampak muka awak. Oh, ingat awak pun tak nampak saya. Yalah, nampak lah. Fans-fans body. Cakap KL lah? Biasa lah kita. Kita ke KL kan? Bukan Penang lah. Saya orang Penang tapi dah lama berjirah ke KL. Berapa lama tu? Dalam 4 minggu setengah. Oh, okay. Tapi actually ya. Mostly ya, mostly dalam ramai-ramai my uncle. Siapa? Yang main uncle. Tu yang main float tu. Itu Rosli. Ha? No. Itu Mohram. Silap. This is mostly. Yes, my uncle. Muhammad Mostly ya. So saya dengan Dini akan kita akan ke mana Dini? Saya ke rumah Dini. Saya naik Grab hari ni. Saya tiba-tiba saya waduh ada Grab. Oh, dapat dua orang ni. Oh, saya. Yes. Selalunya Grab. Grab. Bisa sampai sampai lah. Ya, dua orang. Tak ada roadblock tiga orang dah cerita baik. Tapi memang boleh naik tiga orang tu. Ha, yeah. Mesti tak tahu ni scan. Aku memang tak tahu ni. Sebab dia semua tulis. Aku menghalangkan. Hai Lady Racer. Ada siapa lagi kat situ? Tak ada lah. Ada Wong. Wong. Ada Wong dengan kami berdua. Abang Kodi dengan Abang D ni je ke? Yelah, kita orang berdua je lah. Jangan lupa vote untuk kami. Ah, okey dah okey ke? Lain dah okey ke? Jangan lupa vote untuk final mixage 2020. Okey, jangan lupa untuk request lagu Egois di semua radio. Radio Era, Mas Radio, Radio Gegar, Radio Hot FM, semua radio lah guys, semua radio lah yang ada, Suria FM, Raga FM tu Radio Tamil. Kita tak boleh. Kalau nak order, nak ni pun boleh. Nak order lah. So saya mohon kepada semua yang tengok ni, kalau boleh rajin-rajin lah. Saya mohon kepada semua rajin-rajin lah undi lagu saya hari dan nantikan lagu terbaru kekanda saya. Nama yes. Lagu saya tak tahu lagi. Nama lagu dia Gatal. Gatal. Lagu ciptaan oleh Abang Ajay. 2%. Yeah. 2% lagu dia. Yalah 2% tu yang memberi impak untuk kita lagi berjaya. Impak. Yes. Betul. Impak. Wa imah sekalipun. Ifah hakiki tu macam Al-Quran. Oh, okey. Wah, imah tu nak pun? Imah slow. Wey, John. Saya jangan. Asnaf forever. Tujuh putih, tujuh merah. John Diblen ke apa? Hai, Kak Iri Putri. Kak Iri lah. Abang, hai, hai. Hai. Kak Iri Putri. Bukan lagi, eh. PUBG lah. Yang dapat hari tu masa syuting tu. Weh, review lah. Review lah, ya. Review lah kat logang lah. Review lah. Kita nak review. Macam mana makanan? Wow, sedapnya. Kuih kapit kan ni? Kuih apa? Kapit. Kuih kapit, what's that?
Sedap-sedap kan. Apa nama? Bacalah. Dia tak nampak. TFM Brownies. TFM Brownies. Dia macam brownies chip. Sini sedap. Aku habis. Tak kerja makan. Gemuk tu ni. Bau lah. Jom buat sana. Lama tak ni makan. Sedap-sedap. Lama tak hantar review. Dini dengan Cody. Siapa lagi tu? Dini. Sayang. Dia terbang 40. Saya keluar hari ni. Esok tu boleh keluar. Dini hang apa? 29 ke? 28. 28. Dini 28. Saya 26. Ah, 26? Ya. Kenapa? Dini keluar. Dini keluar Tuesday. Terus daftar Gegar Bangsa. Ha. Tunggu Dini dalam rancangan Tom Tombak. Tom Tombak? Tom Tombak. Awak tahu kaya? Sedap weh. Abah Ali. Abah Ali request. Wah, Abah Ali kalau orang yang kenal request, kita pakai video call. Oh. Abah Ali yang itu tu. Sedapnya makan nak sikit. Siapa tu? Nasya Sufian. Hai Nasya Sufian. Hai Nasya. Wei, ada gigi tak? Ada. Ada. Ye boleh makan sama-sama. Ada. Fahim Akmal, Assalamualaikum. Macam mana? Okay. Tak, aku lupa nak cakap. Mak ai tuanya Dini 40. ABC di Maria. Waalaikumsalam. Nak pergi ni, nak pergi hantar Dini. Meh, buat kita. Okay. Kalau view sampai 250, kita suruh Dini bawa kereta. Ha, cepat. Kalau view IG 250, kita suruh Dini bawa kereta. Ha, tapi kami dorang ah. Okey, boleh. Dini, kena dorang sebelah aku ah, mana boleh. Kena ada guide sebelah. Come on gang, 250. Kita suruh Dini bawa kereta. Okey ya? Boleh. Cakap. Menyahut cabaran. Saya menyahut cabaran. 250 views, saya bawa kereta. Aduh, kereta siapa kereta ni? Ya? Oh, nama ni lah. Dia suruh nak hang. Ada. 250, kita suruh Dini bawa kereta. Come on, gang. Come on, gang. Come on. Sawar, gang. Hang on, let me go. 250, ya? Ha? 140. Come on, gang. 250. Kita suruh Dini bawa kereta. Nak tahu Dini boleh bawa tak boleh bawa? Apa bagi cukup 250 orang dulu tengok. Ini bagai-bagai bintang. Dia pun tak kena bagai. Apa tu? Serius? Ni memang kerja serius? Saya tak mau. Tak kita berhenti dekat tu. Petronas dekat tu. Serius betul. Okey. Aku mama aku kan. Apa? Nak betul agak saya kan. Dah habis cuti dah. Lagi 100 ya. Come on, lagi 100 ya. Pin. Ha? Pin. 250. 250 view. Dini Rashid bawa kereta. Sebab bila saya type tu, dia tak naik apa yang saya type tu, saya tekan je lah.
Eh, macam tak jadi kenyataannya ni 250 orang. Kereta ni manual ke? Automatic. Ya ke mana? Nama pun automatic kan? Oh. Dia kat tengah. Okay. Ada pedal sini. Pedal sini ada? Sini ada. Ada. Mana ada share ni? Tak nak dia share kat diorang kan. Share live ni. Share live ni. Share live ni. Supaya ramai orang tengok. 250 saya buat kereta. Kereta Kodi. Dia sebab dia dah duit banyak, dia nak tukar kereta baru. So dia bagi, dia bagi saya buat kereta dia. So guys, anda inginkan saya membawa kereta, silakan. 250 view, Dini akan bawa kereta. Come on guys, make it great. Eh, ni Petronas ni sini ada. Hah? Situ tak ada orang? Wih, apa sama semua ni? Dia? Takut! Tapi? Haa. Pakai tersenggu kan? Wih, biar betul Kodi. Tolong. Kena ada rakyat. Banyak lah, yeah. Dekat rumah ada jalan kosong tak? Tak ada. Tempat aku lagi lah ni. Ada. Tapi parking ke sini? Serius lah. Aku rasa tak jadi kenyataan ni. Ini alhamdulillah. Oh, macam ni? Oh, 180. Oh, tak boleh 250 sebab Dini kata 250 ni. Tak up lagi. 250 je, tak banyak. Okey, kalau lekat ni tunggu sat lah sebab saya dalam terowong ni. Apa nak kira oleh usuk. Kalau usuk lepas dah. Kalau lah usuk kita letak 2,000. Haa, baru kena deal. Ya, yeah, kita ambil 10%. 10% of the show. Weh, nak sampai dah weh. Oh boy. Ini hancur lah. Jam. Dah ah, nak ada jam. Ha. Tu. No. Dia kena kerah sikit ah. Eh? Oh, sangkut dengan mampu hina baik. Boleh pakai kali ni. 225. Cantik lagi 25. 230. Ini Rashid akan memandu kereta jenis Ferrari kalau merah. Betul ke tu tak sampai hang saja ya. Cik Wawa. 230 ni. Serius ah. Iyalah. Cik apa? Cik apa? Kat dia boleh tu. Angkal ke siap. Oi, anak chat tanya Siri ke apa? 225 oi. Come on wey, 250. 250. Kat mana nak U-turn ni? Cari 231. 234. Ekor kuat lah. Belum boleh. Wey, apa video ni? Ha? Kena U-turn kat Gombak. Oh. Nak haram boleh tutup Gombak depan ni lah. Boleh U-turn lah sini? Boleh. Mana boleh dong? Omoh ni. Gila hang kita gomak. Manduri 90. Ah, boleh. Ini. Terjaya kosong. 242. 245. 249. Jangan lewat. 251. Okey. Kejap. Kita cari. Apa stay? Apa stay? Tunggu. Saya tengok. Sekejap, kita cari tempat yang okey sikit. Takkan nak bawa kita naik highway gila. Naik highway aku pun tak manat. Tak, kita bagi kita U-turn lah. Kita U-turn lah. Ini jam macam kerja dah. Kita cari tempat kosong lah. Taman, rumah, orang, apa. Jadi tak ada kereta. Kau
tahu orang nak bayar kereta orang. Maafkan kita lah. Ini dia rok kereta aku lelok lah. Kau bawa pelan-pelan lah. Bunuh lah. Tekan sikit lah. Lepas break lah. Lepas lah. Tanya. Lepas break lah. Ni lepas dia. Lepas kaki lah. Ayalah lah. Jangan-jangan peti lah kena bawa kereta. Kita tak boleh hampakan viewer-viewer. Sabar tak geng? Berapa viewer tengok? 262. Ah, tak apa. Oh, seronok lah nak tengok kubur kereta. Memang kita seronok sebab ini antara kelebihan orang yang macam hang. Orang yang macam hang ni terang hati. Ah. Takut terang kereta. Alah, akulah pula nama peluh ni. Kodi lah takut. Ah, Kodi. Anak tu kubur kereta. Sat eh, tunggu Sat lah, kami cari Port, cari port. Mana lah, aku suruh kan? Ada. Mesti ada lah. Aku cari lah. Ada dekat rumah balan tu ada? Dalam tidur pun jalan buat. Siri, how to drive a car? Try tanya Siri ya? Ha? Siri. Hey Siri, how to drive a car? Dia masuk dia ada orang. Dia cem. Dia tak macam awak. Dia pun takut. Dia belah tu ni. Dia kata take care. Alamak. Okay kejap ah. Ha? Saya nak exit keluar ni. Aku rasa pencala. Macam? Pencala tak ada. Right up. Tu. Hayu jala. Tak ni. Exit pencala sekejap lagi. Pergi pencala balik. Belakang kiri. Signal belah kanan. Okey. D tu drive ha. Oh. Dia kedok dia P. Kalau P? Tak. P parking. Parking. R hundok. Gostan. Bukan hundok. R hundok. Okey. Sagi P tu ambil pencala. Sungai pencala. Pencalali. Pencalali ke apa? Kat itu kan tak ada kereta. Tapi handuk sebelah tau. Ha, nampak macam tak okey hang tarik handbrake tu. Tak. Kita buat ni lah. Kau buat tu panjang atas aku. Ha? Dia panjang atas aku kau tu dia drive tu. Aku tengah minyak. No. Jalan orang ni dah gerak. Jalan lah. Eh pun nak naik ke sana. Okey, tarik handbrake lah. Dah syak kan. Azam okey. Dia nampak. Betul lah. Itulah beza dia akan nampak. Ambil tu Taman Tun Dr. Ismail. TTDI. Tu ramai orang. Tak lah, kita bukan nak pergi Taman Tun. Kita nak pergi berjala. Straight. Ni jangan buat berjala. Ah, ni dah lain ni. Nak ni. Dah naik. Kanan. Kan aku abang tadi. Jalan betul. Okay, tak apa boleh. Dia pun kata dia pun nervous. Dia pun nervous kan. Habis tak tahu kau yang bawa ni tak nervous ke tak. Ah, ni parking ni. Okay. Parking ni dah. Ha? Parking orang utama. Tak payah orang utama jauh sangat ni. Eh, sini. 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 Ha. Apa kiri tu? Maafkan kerana mengganggu. Bawa pelan-pelan je tau. Ya. Jangan laju-laju. Ke kiri. Aku tak biasa bawa laju. Bawa slow. Aku suka bawa laju-laju kan. Kodi, aku nervous Kodi. Ha? Ini ni. Ui. Kiri. Tengok. Boleh. Boleh. Kepok. Ni atas. Lubang. Lubang kaya ketuban. Ui. Apa benda dia nak kona-kona? Dia pun ni ada ni kok. Orang-orang ni. Okay, sini. On. Okay, tepi ni je. Okay, tepi ni je. Dah. Dah. Okay. Pakai seatbelt tau. Okay. Depan tu sikit lah. Jangan terjauh lah.
Atau aku nak kena pergi mana? Ha? Weh. Ambil balik ni Pinang. Aku tengok jalan. Weh, kereta weh. Nak kencing apa? Nak terkencing ke? Tak. Okey. Sikit ah, jangan jauh-jauh. Depan tu ya. Okey. Okey, ni dah sampai ni. Okey. Kena pakai hal tu benda ah. Okey. Hang tengok kaki tu. Okey. Okey, ni break. Okey. Ni break. Okey. Sana. Minyak. Okey. Aku nak minyak tu sikitlah. Sibak! Sibak belah kanan! Sini tak ada sibak! Aku dah biasa dah belah sana! Haa memang lah! Hari ni handuk lah ni! Mana tahu jadi pilot sehari! Wow! Depan eh! Depan tu je tau! Tu dekat tu! Dekat dekat itu dia berhenti lagi! Jangan tekan minyak kuat! Jangan tekan minyak kuat! Ni kira aku lagi! Akhirnya kalau contoh ni dry kan? Aku tolak ni! Okey, hantar break ah. Tekan break ah. Jap. Okey, tekan break. Okey. Lepas. Tarik lu jap. Okey, bos, sampai dah, bos. Okey. Sip, wei, sip back pakai ah. Sip back. Pakai sip back. Aku pakai sip back tadi. Om wei, tengok geng. Dia cabut kena ni. Takut. Okey ni ah. Okey. Aku pegang gear. Okey. Itu tak ada belakang cover. Okey. Bagi double signal lah. Double signal. Okey. So, aku kena sana jalan kita. Okey, tak ada lah. Ha straight ni ah. Lagi kalau kata okey ke kanan sikit ah. Okay. Depan tu ya, berhenti dekat tu. Berhenti dekat tu. Ha, depan tu je, tak payah jauh-jauh ah. Okey, aku lepas. Jangan tengah minyak. Okey, lama. Okey, go. Nak kereta. Ha, tak apa, tunggu dulu bagi dia lepas. Polis. Oh, polis. Ha, polis. Eh, bukan. Okey. Security. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oh, kita jalan. Okey, kita jalan. Kita jalan. Straight ya, jangan kanan. Okey, straight ya. Woi. Ah, ada dah. Straight. Sudah tukar. Yeah. Sudah. Alhamdulillah. Ada benda. Macam mana masa? Keadaan tadi macam bawa macam mana? Weh, nervous weh. Cuma aku tak pernah bawa kan. Aku takut tekan-tekan wong minyak tadi. Tu aku tadi betul tekan minyak tadi aku ingat. Paitan ni Willy lah. Alhamdulillah. Kita tak mahu lah. Kita tak mahu ambil risiko lebih sudah tu. Ah, cukup lah. Sikit je. Lain tak klik. Nanti kita buat lah lagi. Tempat lagi klik. Oh, tadi awak tak sokong. Aku pun boleh U-turn ni. Tak payah U-turn. Tak payah U-turn. Atau jadi apa? Boleh jadi kita dalam showroom. Aduh, takut. Alhamdulillah. Settle. Ya, kami keluar. Kami hanya kami bawa di jalan yang tak ada orang. Tak ada orang. Jalan bukan, ni jalan utaman. Bukan saya saja ni. Jalan yang tak ada orang pun sebenarnya. Oh, benda pun tak berhenti tu. Hah? Okey. Walaupun jalan berapa meter. Mau lari pun. Tapi aku rasa macam nak pergi Kolam Perlis tu. Macam nak pergi Kolam Kedah, pergi Kolam Perlis. Saya dah terbiasa jadi passenger, saya tak pernah drive. Saya masuk-masuk cari seatbelt belah sini. Tak ada belah sini mana. Ush. Good lah experience lah. Tapi good experience. Yeah, guys, bagi saya bawa kereta first time. Berapa puluh tahun dah tak. Last yang bawa bila tadi ni? Semua 17. Masa tu pun curi-curi. Lebih kurang macam ni lah. Tapi time tu mata saya terang lagi. So saya pusing. Cikgu saya punya kereta saya pusing-pusing. Lepas tu buat manual. Drift eh? Drift juga sikit. Cuma nak masuk parking tak pandai. Tak masuk parking biasa boleh. Tapi ada lesen tak? Tak ada lesen lah. Aku kalau pergi buta. Aku nak lepas lesen. Pusuk dah lesen. So kita buat. Saya nak maklum tadi tu hanya kita buat pun tempat yang selamat. Kita buat dekat taman. Jalan taman yang tak ada orang. So bukanlah jalan besar. Memang tak ada orang kan tadi kan? Tak ada. Tak ada orang langsung. Tapi tadi security lah. Security kan boleh. Bukan security. Lepas 20 tahun. Okay. So terima kasih banyak-banyak yang support. So ini adalah salah satu experience untuk Dini. Macam mana ini? Perasaan. So cakaplah sebab saya nak bagi tahu. Sebenarnya saya kadang bila orang tanya sama ada di ni tak nampak betul ke kan? Saya kadang macam terasa kenapa orang tanya perlu tanya macam tu. Dia adalah cacat penglihatan.
Okay. So Dini, tolong explain sikit kat depa, sebab depa kadang duk tanya aku kan. Dini tu betul ke tak nampak? Okey. Depa ingat buat-buat lah. Ah, depa ingat buat-buat. So buat turun tu depa nak. Sebenarnya okey, saya boleh tahu ada 3 kategori. B1, B2 dan B3. So saya dalam kategori B2 dan B3 lah. B1 totally blind, saya nampak sikit. Saya ni partially blind, saya boleh nampak sikit. So dan saya pernah nampak dulu. So that's why saya dah terbiasa untuk jalan sendiri, sebab saya dah pernah nampak dulu. Saya start tak nampak umur 9 tahun. Selepas 9 tahun sampai umur 20 tahun, yang tu yang makin teruk masa umur 20 tahun lah. So sebelum tu saya mata saya lebih terang. So antara benda yang saya teringin nak buat ialah bawa kereta. So bila Cody buat tadi, tiba-tiba dia nak suruh saya bawa kereta, of course I'm nervous, tapi I was excited because saya tak pernah buat benda tu. Tapi confirm kita akan cari. Saya minta elok-elok supaya cari tempat yang okey lah. Kalau mereka bagi tempat yang highway, saya takut. Cody pun takut ni kereta dia kan. So tadi tu terima kasih kak Cody sebab bagi experience baru kat saya, dapat bawa kereta. Lepas ni mungkin nombor boleh tengok saya bawa lori ke apa. Nanti kita tengok. So insyaAllah Dini, saya dengan Dini ada perancangan dan mungkin dengan Fat dah usuk sekali Azam. InsyaAllah kita akan buat kita nak buat YouTube channel lah. Yes. So kalau tak dapat 5-5 pun, insyaAllah saya saya Dini dengan Fat kan. Sana. So insyaAllah, apa pun terima kasih semua. Assalamualaikum. Apa dia bercakap? Support lah. Sama support lah. Kena kita support. Itu je.